Top 7 hewan yang dijual di depan sekolahan. Ayam pelangi, anak ayam yang dicat warna-warni dari dulu sampai sekarang masih banyak yang jual di depan sekolahan SD. Kelomang atau umang-umang, hewan kecil yang lucu, pasti kalian tahu kan bagaimana cara memancing agar hewan ini berjalan atau keluar dari cangkangnya. Ikan cupang, hewan peliharaan aduan yang tak lekang oleh zaman, dan sampai sekarang pun masih tetap eksis dijual abang-abang yang mangkal di depan sekolahan. Burung pelangi, sama halnya dengan ayam pelangi, burung pipit yang dicat warna-warni juga banyak dijual abang-abang yang mangkal di depan sekolahan SD. Hamster, hewan ini juga termasuk dalam daftar, apalagi ketika zaman film kartun Hamtaro booming, meski harganya gak bersahabat untuk anak-anak SD. Ikan mas kecil, tak lekang oleh zaman, ikan yang banyak digemari anak-anak, dan tidak hanya dijual di depan sekolahan saja tentunya. Burung pipit haji, burung lincah yang bagian kepalanya berwarna putih, juga masuk dalam daftar, meski sekarang sudah jarang terlihat yang jual.